Oke guys, balik lagi sama gue di Kojain Corporation Channel. Jadi ada semacam apa ya modul yang lagi pengen gue review. Ini namanya thermostat temperature control buat ngatur nyala matinya suatu alat elektronik ya berdasarkan suhu. Jadi bisa digunakan sebagai pemanas atau pendingin. Serinya gue pakai ini Cina punya ya, W3001. Cuma ada 2 tombol naik turun, kalau ada yang seri satu lagi 3002 itu ada 3 setting naik turun. Belakangnya juga masih pakai bahasa Cina ya. Speknya 1500 watt. Oke, ada 3 kabel keluaran ya. Ini untuk powernya yang merah ini. Terus yang kuning ini buat ini ya, buat nyalain si alatnya, alat listriknya yang mau kita setting, sama satu lagi probe atau termometernya ya, yang buat ngukurnya ya, ukur suhunya. Ini dalamnya dikasih keramik ya, jadi katanya sih waterproofing, jadi nanti kita tes aja cemplungin ke air sini ya, ke gelas ini. Ini ada air panas, ada air dingin, nanti kita tes. Penggunaannya langsung aja biar kita bisa tahu cara makainya seperti apa. Ini buat objeknya, alat elektroniknya, gua pakai lampu biasa aja ya, Philips 3 watt. Jadi ya buat Anda, anggaplah ini adalah mesin pendingin atau mesin pemanasnya. Biasanya sih alat ini digunakan buat mesin penetas telur ya, karena kan emang suhunya harus benar-benar diatur. Sebelum kita coba, kita ukur dulu suhu airnya berapa. Hampir 40 derajat ya, 39 lebih ya. Kita ukur yang dinginnya sekarang. Sekitar 25 derajat ya. Oke. Jadi kita langsung aja. Oke. Suhu yang terbaca di sini ini adalah suhu ruangan ya, atau suhu kondisi saat inilah yang dibaca oleh si probe ini nih. Si probe ini sih kayaknya diisi karena nggak nyetrum sih. Cuman kalau yang kuning tadi ya Anda harus hati-hati. Nah, kita coba sebagai pemanas dulu ya. Jadi kalau pemanas, cara settingnya adalah ini untuk setting suhu awalnya. Anda tekan yang lama sampai kedip. Nah, setelah itu baru kita bisa naik turunkan angkanya berapa terserah. Nah, tadi suhu airnya 25, kita coba 27 aja ya suhu awalnya. Artinya pada saat suhu mencapai 27, dia akan nyala gitu kan. Terus kita set pemanasnya. Nah, untuk suhu set, suhu akhirnya adalah Anda tekan bagian tombol yang kanan yang lama. Tadi suhunya 39, kita set 38 aja ya. Ups, sorry. 38 aja ya. Atau ya 38, 37 ya. 37,5 lah ya. Oke. Nah, ini kondisinya lampunya mati karena belum si alat ini belum mendeteksi suhu yang rendah. Tadi kan kita set 26 ya, AW 27 ya. Kita kasih pendingin, dia dingin. Nah, pada saat suhu 27 derajat, otomatis dia akan nyalain si alat ini. Sampai suhunya nanti mencapai 37,5, maka dia akan memutuskan arus. Yes, seperti itu. Oke. Kita coba setting alat ini sebagai pendingin. Nah, kalau untuk pendingin adalah kebalikannya. Jadi, Anda harus men-set suhu startnya itu lebih tinggi daripada suhu end-nya. Nah, sama caranya, tombol yang kiri dipencet lama ya, sampai berkedip. Terus kemudian suhunya kita set lebih tinggi. Oh, sorry. Itu nyala karena dia masih menganggap bahwasanya suhunya masih pemanasan. Kita set 37 ya.
Kemudian suhu terakhirnya kita akan set di 27 setengah ya. 27 setengah. Jadi dibiarkan sampai angkanya diem. Nah, ini udah di set. Ups, sorry, kabelnya copot. Tips saya pada saat Anda mengubah settingan ini dari pemanas ke pendingin, Anda tetap harus memutus dan menyambungkan stop kontak supaya dia nge-restart settingannya. Oke, suhu saat ini 328 ya menurut Ciprobe ini. Pada saat dia mencapai suhu maksimal tadi, dia akan menyalakan si alat elektroniknya ya, atau pendingin atau bisa jadi kipas blowernya sampai dicapai suhu yang diinginkan tadi, 27,5 derajat. Nah, setelah mencapai 27,5 derajat, dia akan memutuskan kontaknya. So, kesimpulannya alatnya berfungsi dengan baik ya, kondisinya juga cukup lumayan, dan ininya juga apa namanya, si temperatur probe-nya juga cukup berfungsi dengan baik ya. Hanya saja mungkin ya karena ada pengiriman kali ya di jalan, jadi kondisinya agak baret-baret seperti ini, tapi nggak masalah, yang penting adalah fungsinya, ya alatnya berfungsi. Oke, itu dia untuk review si temperatur controller ini ya, modulnya.